aku Sinta dari channel Otofan TV. Di sini aku mau review mobil Toyota Innova 2.4 tipe V tahunnya di 2021. Untuk kilometernya masih di 28.000. Tapi sebelum kita ke video selanjutnya, aku minta kalian untuk terus support channel Otofan TV dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bagian depan di sini untuk grillnya itu dia plastik, terus juga ada logo Toyota. Untuk lampunya sendiri dia udah LED projector. Dia di sini ada aksen chrome-nya, terus juga ini ada lampu sen, sensor parkir. Di sini ada lampu fog lamp, dia ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Lanjut di bagian bannya. Untuk bagian bannya, dia mereknya Brakestone dengan ukuran 205/65, ringnya 16. Untuk peleknya dia udah 2-tone, udah yang model terbaru. Terus untuk spionnya, dia di sini juga dilengkapi lampu sen, sama ada aksen chrome-nya di depan. Untuk handle pintu, dia warnanya senada sama bodi. Di sini ada aksen chrome-nya panjang. Terus ini juga ada palang air. Udah di bagian sampingnya cukup. Oke, langsung kita lanjut ke bagian belakang. Oke, untuk di bagian belakangnya di sini ada stock lamp, ada lampu mundur sama sennya. Dia masih halogen. Terus juga ada emblem kijang sama 2.4 tipenya V. Di sini juga ada emblem logo Toyota, emblem Innova dan emblem 50 tahun. Di sini juga ada wiper, terus di bagian atas ada shark fin. Di sini juga udah dilengkapi sama kamera mundur. Di bawah sini juga ada aksen chrome. Untuk bagasinya sendiri ini masih manual ya guys. Untuk bagasinya sendiri ini lumayan luas ya buat naruh barang-barang kalian. Di sini juga ada lampunya. Nah, ini kalau misalnya kalian mau naruh koper lebih gede lagi, ini bisa dicantelin ke sini. Jadi untuk kursinya bisa dilipat seperti ini ke samping. Terus juga ini ada sabuk pengaman. Ini juga ada cup holder. Ada hand grip-nya. Nah, ini juga ada headrest-nya ya. Oke, kita lanjut ke bagian interior. Oke guys, jadi aku udah di bagian interiornya. Jadi di sini ada handle pintu, dia udah chrome. Terus juga ini warnanya black piano. Ada kulit juga, ini warnanya coklat, sama ada cup holder-nya di bawah. Ini ada gantungan, ada hand grip, di sini juga ada lampu.
ini warnanya biru, terus juga di sini ada pengaturan brightness-nya. Nah, dia bisa nih kalau mau lebih terang atau lebih gelap. Terus di sini juga ada pengaturan fan-nya. Auto nih untuk matiin. Ini juga ada rear AC. Untuk nah, ini juga kalian kalau misalnya mau taruh makanan sambil makan atau mau laptopan di sini juga bisa. Ini juga ada cup holder-nya. Nah, di sini juga ada rear TV kalau kalian bosen mau nonton TV bisa di sini. Terus juga di sini ada armrest dan dua cup holder. Untuk bahan kursinya dia fabric, terus juga di sini ada motif garis-garis warna coklat. Ini bagus banget sih motifnya, lucu. Terus juga ini untuk headroomnya juga masih tinggi ya, masih satu jengkal. Di sini juga ada lampu baca. Terus ini legroomnya juga lumayan besar ya. Lumayan. Terus ini ada buat ruang penyimpanan, kayak biasanya dokumen taruh di sini. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Oke, di sini ini ada tombol untuk spion, kaca spion. Terus juga ada lock and lock sama power window yang autonya hanya di bagian pengemudi. Di bawah juga ada cup holder. Terus juga di sini ada cup holder juga. Ada fair AC-nya ada 4. Untuk bahan dashboard-nya dia masih plastik. Terus juga di sini ada security. Oke, kita lanjut ke bagian setir. Di sebelah kiri di sini ada tombol volume, terus juga ada buat angkat telepon, buat nge-reject, ada mode hold juga. Terus ini bahannya kulit. Di tengahnya juga ada logo Toyota. Untuk speedometernya di sini di kilometernya 28.000. Terus juga di sini ada pengaturan suhu, ada eco mode. Ini untuk pengaturan wiper. Nah, kalau ini untuk pengaturan lampu sen. Oke, di sini juga ada head unitnya. Dia udah touchscreen. Ada Bluetooth, radio, ada VR, Apple CarPlay, dan masih banyak lainnya. Terus di sini juga ada pengaturan buat fan-nya, AC, fan, rear off. Terus ini juga ada pengaturan untuk temperatur. Di sini ada passenger airbag, eco mode, power mode. Ini juga ada lampu hazard, sama ada jam di sini. Di sini juga ada ruang penyimpanan, lumayan lega. Ini juga ada persneling, udah otomatik. Ada buat tempat minum. Ini hand remnya masih manual. Terus di sini. Nah, ini kalau misalnya kalian mau naruh snack atau barang-barang lainnya bisa di sini. Terus juga ini ada kaca langsung nyala lampunya. Terus ini ada tempat kacamata. Nah, ini kalau misalnya kalian mau bacanya sebelah kiri aja bisa pencet sini. Kalau misalnya kalian mau nyala dua-duanya bisa langsung pencetan sini. Ini juga ada brightness. Oke, ini juga sama buat ngaca juga. Terus ini juga ada seat belt-nya. Untuk kursinya sama ya. Ini juga di sini ada aksen wooden panel. Terus ada ruang penyimpanan. Di bawahnya juga lumayan lega. Terus juga di sini ada cup holder lagi.
Oke guys, sekian review mobil Toyota Innova 2.4 tipe V tahunnya di 2021. Untuk kilometernya di 28.000 dengan harga di 430 juta aja. Kalau misalnya kalian minat atau mau tanya-tanya, bisa langsung hubungi Sinta di nomor di bawah ini. Atau kalau kalian mau lihat unit-unit lainnya, bisa langsung klik di www.autofem.net. Oke, kalau kalian mau lihat katalog mobil lainnya, bisa langsung follow Instagram aku di Sinta_Autofem. Dan kalau kalian mau lihat unitnya langsung, bisa langsung datang ke showroom kita di Mangga 2 Square dan di Kota Wisata Cibubur. Kalau kalian beli mobil di Autofem, dijamin mobil tidak bekas banjir, tidak bekas tabrak, dan juga kilometernya asli. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye!